DPPLDI Sumatera Barat menggelar musyawarah wilayah luar biasa dengan tema wujudkan generasi unggul profesional religius untuk Sumatera Barat bangkit dan madani. Acara bertempat di Aula Kantor Gubernur Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin, 12 September 2022. Dalam rapat paripurna musyawarah wilayah luar biasa LDII Sumatera Barat, menetapkan Afrizal Yaman sebagai Ketua LDII Sumatera Barat pada masa bakti 2022-2027. Dalam sambutannya, Afrizal berpesan amanah yang diberikan pengurus DPD LDII Sumatera Barat menjadi landasan untuk mengaktifkan kembali sektor-sektor yang masih terhenti dikarenakan pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk melaksanakan atau mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.